Pasangan wali kota dan wakil wali kota Benhur Tomimano, Rustam Saru, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Jayapura yang selalu mendukungnya hingga proses kemenangannya pada sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam amar putusan Majelis Hakim pada persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kota Jayapura dalam mengabulkan eksepsi termohon dan pihak terkait dan menyatakan permohonan pemohon, yakni Lembaga Demokrasi Riset Papua LDRP, tidak dapat diterima, maka kemenangannya di sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin 3 April 2017, pasangan Benhur Tomimano dan Rustam Saru menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, termasuk kepada lawan politiknya. Dan juga terima kasih atas kepercayaan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Kemenangan PT Maros, kemenangan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Dan juga saya terima kasih kepada saudara saya, Boy Marcus Dayut, dan juga saudara saya, Biserolo, yang telah mendukung saya sehingga Kota Jayapura bisa aman, lancar dan sukses. Dan untuk itu, marilah sebagai warga Kota Jayapura kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Jayapura dan rasa memiliki Kota Jayapura. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan BTM Harus, Mukri Hamadi, bahwa kemenangan BTM Harus dalam persidangan di MK ini merupakan kemenangan seluruh masyarakat Kota Jayapura. Kami yakin kemenangan ini adalah kemenangan kita semua, kemenangan rakyat, dan kemenangan orang Kota Jayapura pertumbuhan sehingga kota itu menjadi kota yang menjadi contoh bagi seluruh. Tim Liputan NTV Jayapura memberitakan.